Ya, assalamualaikum Pak Mas Broku, petani-petani sawit Indonesia dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Mas Bro, tugas kita hari ini Mas Bro mau nukar bibit ini Mas Bro. Sudah datang ke tahun dia tetap kerdil aja nih Mas Bro. Daun sedikit mekeriting ya. Kemungkinan ini kurang dalam karena ini lahan gambut ya. Jadi kita tukar aja nih Mas Bro. Kita cabut, kita bongkar ya. Jadi kita tukar. Sementara kawan-kawannya nih ya Mas Bro sudah dua kali keterasu ini, 24 bulan. Sebagian sudah ada yang dipanen. Dia masih kayak gini aja. Jadi kita bongkar, kita tukar bibit baru ya. Tapi agak kecil Mas Bro bibitnya. Sudah kita siapkan memang. Ini kita jalanin nih Mas Bro, nengok bibit penggantinya ya. Ini bibitnya Mas Bro. Ini sudah kita tanam juga nih Mas Bro, jaga-jaga ya. 2 bulan yang lalu. Nah, ini bibitnya Mas Bro yang bakal kita ganti. Daunnya sudah melambing hijau. Ini kita cabut, kita angkat, kita pindahkan ke sana ya. Mas Bro, eksekusi lagi. Mas Bro, kita eksekusi lagi. Kita gali lubang lagi. Melele Mas Bro, melele keringat kita. Lubang harus dalam ya Mas Bro ya, karena ini lahan gambut walaupun tipis gambutnya, kita antisipasi untuk jangka lama ya, biar nggak tumbang dia nanti. Ini ada tanah ini Mas Bro, cuman kita agak dalam sedikit lah menanamnya ya Mas Bro ya. Saya lupa, saya nggak bawa dolomit ini Mas Bro. Saya dadakan aja kerjanya. Tadi mabat ya kan. Jadi nggak ada persiapan untuk kapur dolomit ya, untuk lubang dasar ya. Cukup menggunakan lubang aja untuk penanaman. Nanti ada waktu kita tabur dolomit ya. Ya Mas Bro, lubang sudah kita gali. Kita tanam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya nanti buahnya melimpah. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita uruk Mas Bro, tapi kita carikan tanah dulu ya Mas Bro ya. Kita uruk dia, tapi kita carikan tanah dulu yang betul-betul tanah ya. Gambut aja di atas, tapi ini udah tanah.
pelan-pelan tapi pasti meleleh karena coro ya. Lagi mas bro, memang sengaja saya dalamkan lubang ini mas bro biar lambat pertumbuhannya, nah ya bangkitnya ya, tapi nanti kedepannya dia kokoh nggak tumbang. Nanti yang lama ini kita cabut ya, kita bongkar. Ya, kita uruk lagi mas bro. Apa kita pertahankan ya mas bro ya, kalau seperti itu ya nanti ada waktu kita tabur dolomit. Ini kerja nyambil ini mas bro namanya. Emang dalam ini lubangnya mas bro, kita bikin nalahan gambut ya. Alhamdulillah kelar juga mas bro. Memang sedikit dalam ini mas bro. Sebenarnya nggak boleh dalam-dalam, tapi ini karena lahan gambut ya. Punya kita ini dalam semua nih lubangnya ini mas bro. Tapi 24 bulan. Tapi begitu dia bangkit tinggi, alhamdulillah terhindar dari tumbang ya. Mantap mas bro, kita evakuasi yang itu lagi, yang keriting itu tadi. Nah ini kita bongkar ya. Ya mas bro, udah kita cabut mas bro. Mungkin kita pindahkan aja dulu mas bro, kita coba dulu. Kemungkinan ini nanamnya kemarin mas bro di atas gambut ini mas bro. Kurang dalam lubangnya. Nggak menyentuh tanah ya kan, perakarannya. Ya tumbuhnya ya kayak ini perkerdil. Kita tanam mas bro. Ada sawit kita dewasa di sana itu kosong satu ruangannya ya. Ini kita tanam dulu, coba dulu. Ini dampi nih mas bro sebenarnya. Sawit dampi. Kawan-kawannya udah kasih dua kali katerasi. Dia gini-gini aja. Tanam ya mas bro ya, tanam ulang ya. Kita gimana nanti jadinya, kita coba dulu, kita usahakan ya kan. Sayang mas bro kalau nggak ditanam ulang.
bibit udah sebesar ini ya kan. Kawannya sudah 2 kali katerasi ini ya. Ini dampi ya. Dia masih ini aja. Tapi tetap kita ambil bibitnya ini ya. Kita pakai dulu ya. Untuk sisipan.